Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama Panganare. Ini kali ini Panganare membuat POK untuk PITX ya. Ini editornya belum datang karena minta dibuatkan POK dipasangkan sekalian. Seperti ini penampak depannya menggunakan DDS. Begini. Ada panelnya ya, ada akriliknya, tampak samping hanya sekilan paling, sekilan, dan belakangnya ini nanti untuk PITX 40 rencananya, kira-kira aja ini ada CPTX lagi dirakit, nah seperti itu, kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti sini ada linear, ini linear, gitu. Tapi nunggu barangnya datang. Seperti itu, ini CPTX lagi di sedang dirakit ya, sedang dirakit seperti itu. Tampilannya simple, nanti sini ada antena, ada tegangan. Dari mana itu? Jawa Timur ya, pada mungkin Selasa atau Rebuk, mungkin barang sudah sampai. Mungkin apa namanya, buat teman-teman aja yang lagi membuat POK ya, saya pakai POKnya aluminium seperti biasa, biasa ditekuk-tekuk. Ada sudah pernah Panganare bikin videonya ya, tekuk menekuk seperti itu. Ini anak ini untuk gambaran aja, mohon maaf agak serak suaranya. Iya, nggak tahu kenapa ini suaranya sedikit gini, habis bangun tidur, ini baru mandi, makan, sarapan, terus malah suaranya jadi kayak gini ya, kayak mau batuk gitu loh. Tapi sih nggak gatel. Tapi ya nggak apa-apa ya, tetap menyolder, yang penting nyolder. Sekali ini radio nggak ada yang saya nyalain gitu ya, baru aja saya baru mulai bikin POK, jadi mungkin dinyalainnya nanti sore. Seperti itu video singkatnya. Terima kasih, ditunggu video-video selanjutnya dari Panganare. Ini video singkat kegiatan membuat POK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.